Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ni Cik Tika kan? Dengar suara saya, jelas ke? Ya, aje. Dengar, dengar, jelas. Okey. Okey, pertama sekali, terima kasih saya nak ucapkan sebab kesudian memilih saya sebagai kaunselor pilihan Cik Tika lah untuk sesi kali ni. Okey. Sebelum tu, saya nak tanya, Cik Tika sekarang okey ke? Maksudnya, tempat Cik Tika ni selesa ke tak? Tempat saya sekarang tu selesa. Jadi tak ada satu tu kat rumah. Saya tu. Oh, so, boleh lah. Bagaimana pula dengan capaian internet? Line-line. Okey ke? Percapaian kerja okey. Okey. Line pas tadi tak ada gangguan. Saya boleh untuk terus sesi. Memang sebolehnya kita nak apa Cik Tika kalau boleh duduk dalam keadaan yang selesa supaya apa perjalanan sesi kita akan menjadi lebih lancar lah dan Cik Tika selesa untuk berkongsi setiap isu apa yang Cik Tika nak sampaikan kepada saya. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri saya. Okey. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noor, merupakan kaunselor pelatih bagi sesi kali inilah. Saya sekarang berumur 22 tahun dan sekarang sedang menuntut pengajian di Universiti Utara Malaysia. Okey. Setakat tu dan Cik Tika boleh panggil saya Cik Daus je. Okey. Okay. So sebelum saya ni boleh Cik Tika perkenalkan diri sebersedikit tentang latar belakang Cik Tika, latar belakang keluarga Cik Tika dan apa tu pengajian Cik Tika sekarang ni. Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Nama saya ialah Nurul Atika binti Muhammad Al-Ghali. Kalau boleh panggil saya Atika. Berumur 22 tahun. Berasal di Bursa Perak. Mempunyai adik-beradik, 17 adik-beradik. Saya anak yang 10. Saya masih lagi belajar di UUM. Mengambil kos kaunseling semester 4. Sekarang ni saya berada di rumah kakak saya. Okay, so nama yang diberi adalah Cik Tika lah. Saya panggil Cik Tika kan? Boleh? So Cik Tika sekarang berada di rumah. Berada di rumah. Di rumah. Okay, dan menetap di Perak. Merupakan anak ke-10 daripada 13 adik-beradik, betul? Yeah. Ya, betul. Okey. Okey, Cik Tika. Sebelum kita mulakan sesi ni, boleh saya tahu Cik Tika pernah tak hadiri ada pengalaman tak menghadiri sesi kaunseling sebelum ni? Pernah sekali. Masa saya kongsi Form C. Masa tu bincang isu apa masa tu? Ingat lagi? Masa tu bincang pasal isu depression. So, oh depression. Faham? Depression. Okay, so maksudnya Cik Tika tahulah apa tu maksud kaunseling macam mana proses dia. Tahu?
Boleh ke saya minta Cik Tika terangkan sedikit apa yang Cik Tika faham tentang kaunseling ni? Kaunseling ni dia merupakan satu proses yang melibatkan dua orang, iaitu kaunselor dengan klien. Dan kaunselor tu adalah kaunselor yang terlatih dan profesional. So, betul lah tu Cik Tika. Maksudnya proses interaksi antara dua pihak, iaitu kaunselor dengan klien, di mana saya sebagai kaunselor, sebagai pembimbing juga akan cuba membantu Cik Tika dalam menyelesaikan setiap apa isu yang dibincangkan, yang dibawa oleh Cik Tika sendiri. Okay, itu secara ringkas lah. Okay, sesi kaunseling ini juga dia ada etika. Okay, maksudnya setiap apa yang kita bincangkan dalam sesi ini adalah terhad dalam sesi ini saja, maknanya segala perbualan kita adalah rahsia dan tidak akan diceritakan kepada sesiapa melainkan isu tersebut yang dibawa oleh Cik Tika atau yang dibawa oleh saya akan memudaratkan Cik Tika ataupun saya, dan isu tersebut berhak saya bagi tahu kepada pihak ketiga. Okey. Setakat tu jelas tak Cik Tika? Okey. Okey. Setakat ni jelas. Jelas, faham eh. Okey. Biasanya sesi kaunseling kita biasanya dalam perjalanan sesi adalah selama 45 minit hingga 1 jam. Alright. Okey. Dekat tu Cik Tika dah, saya dah kenal Cik Tika dan Cik Tika pun dah kenal saya. Okey. So, kita boleh teruskanlah kepada yang seterusnya. Okey. Boleh saya tahu apa yang boleh saya bantu Cik Tika untuk hari ini? Sebenarnya saya ada masalah, iaitu masalah perbanan kerja yang terlampau banyak sehingga menyebabkan saya stres dan tertekan. Perbanan kerja ni dia membuatkan saya terpaksa menjaga balam untuk selesaikan dia. Sekarang saya dah masuk 3 minggu, saya tak tidur malam. Oh, jadi maksudnya Cik Tika dah 3 minggu tak dapat tidur yang secukupnya kerana stres dan bebanan kerja lah. Okay. Yeah. Jadi apa yang masalah yang sebetul-betulnya dihadapi oleh Cik Tika? Masalah apa yang Cik Tika nak sampaikan kepada saya? Sebenarnya saya dekat sini rasa macam dibang yang terlampau sebab Macam mana? Sorry, saya tak dengar. Sebenarnya saya rasa bimbang sebab saya terpaksa rushing untuk kerja didik assignment. Sebab setiap minggu akan ada assignment baru akan masuk. Maksudnya setiap kali saya hantar assignment, lecturer akan bagi assignment baru. Sedangkan ada lagi assignment lain yang nak kena siapkan. Dalam seminggu tu boleh dikirakan dua assignment tu. Dia macam membuatkan saya macam bimbang nak kena kerja didik. Sejak saya ni, lepas tu kalau sejak ni saya lain tak sejak lagi. Lepas tu didik dia pun dekat-dekat je. So, saya terpaksa tak tidur malam untuk siapkan dia. Kadang-kadang saya tidur dalam sejam je sehari ni. Lepas tu saya terpaksa bangun ke 11 pagi. Lepas tu sampai petang, habis kelas,
Setelah asar pun saya boleh tidur. Lepas tu saya bangun balik dengan maghrib. Tu saya terpaksa buat assignment lagi. Sampai dia dah berulang sampai 3 minggu macam tu. Okay, saya faham. So, macam waktu malam tu bagaimana? Cik Tika tidur macam Cik Tika kata ada satu hari tu satu jam je tidur, betul? Sampai satu hari tu satu jam je tidur. Ya. So, macam waktu malam, biasanya selepas waktu apa? Waktu tarawih, kan sekarang kita puasa kan? Lepas waktu tarawih, sampailah waktu subuh tu maksudnya Cik Tika langsung tak tidur lah. Tak, tak tidur. Sebab nak menyiapkan tugasan lah. Okay. Panjang mana saya mengajar laptop je. Faham? So, apa yang saya faham dekat sini? Apa yang saya dengar? Berdasarkan apa yang saya dengar, Cik Tika sekarang ni mempunyai dua masalah lah. Yang pertama, masalah dari segi kebimbangan dalam menyiapkan apa tugasan, assignment. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang Cik Tika hadapi sekarang adalah masalah insomnia. Maksudnya, tidak cukup tidur. Itu yang berdasarkan saya dengar lah. Okay. Masalah yang pertama tadi, kebimbangan menyiapkan assignment tu sebab bebanan assignment tu yang terlampau banyak kan. Okay. Berdasarkan kedua-dua masalah ni, masalah mana yang paling apa paling besar yang Cik Tika rasa lah yang yang efek pada Cik Tika sendiri? Bagi saya je lah bebanan kerja sebab saya pernah kena panic attack sebab saya terpaksa kerja kerja untuk 3 buah tangan dalam waktu yang sama. Yang maksudnya saya baru siap dulu satu je. Yang kedua tak siap. Dalam tu dalam pukul 4 pagi saya kena panic attack sebab saya nak sampai DJ kan. Dalam 45 minit juga lah saya macam tak boleh bernafas, tangan menggigil, rasa ketakutan. Lepas tu rasa macam tak kena, bila kena panic attack tu rasa macam keyakinan diri tu tak ada. Saya mula rasa saya tak boleh dah buat macam ni, saya nak pergi. Okay, teruskan, teruskan. So, maksudnya masa panic attack tu, maksudnya panic attack tu, Cik Tika tak boleh nak, tak boleh nak bernafas, tak boleh ketar-ketar kan. So, ia satu penyakit yang saya kira lah. Memang menghantui Cik Tika sendiri jugalah disebabkan bebanan kerja ni. Okay. Maksudnya macam mana, boleh saya tahu macam mana Cik Tika nak menghadapi ataupun overcome the situation sekarang? Macam mana Cik Tika nak overcome problem bimbang bebanan kerja ni? Kata bebanan kerja ni. Mungkin Cik Tika ada solusi Cik Tika sendiri. Selepas saya kena pengenatik cepatkan kerja, bebanan kerja tu kan. Saya cuba buat jadual. Jadual timetable untuk saya uruskan assignment saya. Saya akan letak assignment yang tarikh dia nak hampir. Saya akan buat assignment tu dahulu. Lepas tu, saya cuba positifkan diri sendiri. Saya beritahu diri saya, semua orang hadapi benda yang sama. Bukan saya seorang tu. So, saya kena positifkan diri, saya kena terima kenyataan yang
Saya sebagai student, saya memang tugas saya untuk buat final. Faham, faham. Jadi, so apa yang tindakan Cik Tika buat adalah Cik Tika buat jadual, betul? Buat jadual apabila tarikh ada satu-satu assignment tu dah due date dia dah hampir dekat, Cik Tika utamakan yang assignment yang tu dulu. Dan yang kedua, Cik Tika positifkan diri sendiri. Okay. Kalau Cik Tika sebenarnya perasan, apa langkah yang Cik Tika buat tu adalah solution yang baik dalam apa menghadapi bebanan tugas tu, bebanan kerja tu. Cuma mungkinlah perlu sedikit kesabaran, sedikit pembetulan dari segi solusi tu. Jadi okay, Cik Tika, boleh saya tahu berapa subjek yang Cik Tika ambil semester sekarang? Untuk saya ambil 7 subjek. 7 subjek. 7 subjek tu semuanya apa, bagaimana dengan peperiksaan? Masih wujud peperiksaan ataupun digantikan dengan assignment? Dua subjek rasanya coursework 100%, tak ada peperiksaan. Ini sebab tu banyak, kira banyak bagi assignment. Lepas tu kira ada bagi tahu yang diorang kena collect semua assignment pemberian bakar pada minggu yang ke-9. Kemungkinan itulah menyebabkan dia orang macam rushing bagi assignment awal. Macam mana pula dengan lecturer? Lecturer okey? Alhamdulillah semuanya okey. Saya dapat ahli kesimpulan okey, lecturer okey, faham. Kadang-kadang saya bersyukur dapat ahli kesimpulan yang saya mengingatkan. Sebab kadang-kadang kan saya bila tak cukup tidur kan, banyak banyak benda yang fikir saya macam macam kebingungan sekejap. Macam tak tahu bila nak hantar assignment dia. Bersyukur ada kawan yang ingatkan, eh hari ni kena hantar assignment lah. Jadi saya tak takut kan menghantar assignment. Kadang-kadang saya pernah overdue untuk hantar assignment saya sampai 2 hari. Sebab saya tak perasan pun assignment tu. Lepas tu kawan saya ingatkan saya. Itu lecturer pun faham saya juga. Tak marah. So, alhamdulillah saya okey lah. So that's good. So apa yang saya dengar, lecturer kiranya apa, lecturer tu kiranya memahami jugalah student dia kan, walaupun pembelajaran secara online tak bersemuka. Dan dan Tika juga mempunyai kawan-kawan yang positif, of saya kira kan positif vibe lah, sebab dia selalu mengingatkan kan. Jadi belum tu kan, meski Cik Tika mempunyai bebanan tugas ataupun bebanan kerja, assignment lah kan. Kenapa Cik Tika tak macam okay, hari ni saya tekan satu, esok saya tekan satu. Maksudnya apa nilai Cik Tika semasa buat assignment tu? Nilai sebagai sebagai apa? Kenapa Cik Tika nak menyiapkan assignment tu? Kenapa saya nak siapkan? Sebab assignment dia, duty dia semua dekat-dekat. Dan saya perlukan siapkan. Sebab setiap kali saya siap satu, hantar, esok lusa akan ada duty untuk assignment lain. Saya ada macam dalam 2 hari atau 3 hari, 4 hari untuk siapkan satu assignment. Dia ada gap dia untuk assignment selanjutnya macam seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang 2 hari. Lepas tu lecturer suka bagi yang didik dia hari dekat-dekat.
dia bagi hari ni dia bagi assignment minggu depan kena hantar lah. Macam rushing lah nak buat. Okay. Lagi tu semua assignment kan hari dia hampir-hampir. Faham? So saya tengok siapkan lah. Okay. Kalau Cik Tika tak buat tu, tak buat assignment, tak jalankan assignment tu, Cik Tika agak apa yang akan berlaku pada Cik Tika? Kalau saya tak buat assignment tu, saya rasa lah kan. Saya akan kena panic attack untuk kali kedua. Sebab assignment kan makan, saya akan jadi bimbang kan. Kalau tadi tak siap, bimbang kata nanti dia marah naik kereta. Pulang kabut dia tu dia akan stres lah. Bila stres, mungkin saya dah fed up dah. Tak sama tadi je. Mungkin saya ambil pilihan untuk berhenti. Okay. Dekat sini, mungkinlah maksudnya Cik Tika sekarang ni fahamlah tanggungjawab Cik Tika sebagai pelajar. Maksudnya pelajar, maksudnya Cik Tika kena juga buat assignment tu. By hook or by crook, Cik Tika kena juga buat assignment tu. Sebab nak dapatkan keputusan yang baik lah. Cik Tika faham tak apa yang saya nak sampaikan? Jadi nilai Cik Tika, Cik Tika sekarang ni adalah seorang student, seorang pelajar. Jadi Cik Tika ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Okay. Jadi okay lah. Maksudnya Cik Tika sendiri pun dah ada solution Cik Tika sendiri. Macam Cik Tika beritahu saya tadi, Cik Tika cuba buat jadual. Cik Tika cuba susun nak balik apa yang Cik Tika assignment mana yang paling diutamakan. Dan apabila tarikh makin hampir, Cik Tika dahulukan assignment tersebut yang mana dulu. Kemudian yang keduanya, Cik Tika selalu positifkan diri sendiri. Cik Tika kena faham, Cik Tika ni adalah student. Jadi student, kita ada tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab kita kepada mak ayah kita. Kita belajar, kita nak dapatkan result baik, keputusan yang baik. Kemudian kita nak kerja yang baik nanti. Jadi, dan itu yang selepas tu lah. Jadi sekarang ni berbalik pada isu yang Cik Tika bawa tadi. Cik Tika ni dah ada solusi Cik Tika sendiri. Kalau Cik Tika perasan. Dan solusi Cik Tika tu adalah bagus sebenarnya. Ya, cuma mungkin Cik Tika perlu lebih okay, bagaimana pula dengan kawan-kawan Cik Tika? Semua bagus? Semua baik ke? Hubungan kawan-kawan? Okay. Semua baik. Diorang saling mengingati. So, itu kadang-kadang diorang pun bagi motivasi. Teruskan. Okay. Diorang kan, kadang-kadang diorang akan bagi motivasi. Tak payahlah stress. Relax-relax je buat assignment tu. Tak payah nak rushing sangat. Kalau cik saya macam, dia diorang cakap macam tu, saya macam tenang sikit. Jadi kalau Cik Tika perasan kat situ, Cik Tika dah ada kawan-kawan yang baik. Maksudnya yang selalu ingatkan Cik Tika tentang macam mana nak uruskan assignment, selalu tanya khabar Cik Tika. Jadi mungkinlah Cik Tika selepas ni mungkinlah boleh buat perbincangan kalau ada assignment ke. Maksudnya Cik Tika boleh apa, masa Cik Tika tu saya boleh selitkan dengan kawan-kawan juga.
waktu untuk berbincang. Kalau Cik Tika tak faham apa-apa, ada masalah jangan simpan sendiri. Share dengan kawan-kawan yang Cik Tika percaya. Mungkin itu sedikit sebanyak dapat membantu Cik Tika untuk mengurangkan bebanan kerja Cik Tika. Okey. Okey Cik Tika, apa? Masa pun lagi menunjukkan lagi 5 minit. Jadi apa yang saya nak rumuskan untuk sesi kali ini pada peringkat awal sesi ini, kita dah berkenalan, okey. Pada awal ni kita berkenalan, saya dah perkenalkan diri saya, dan Cik Tika pun dah perkenalkan diri Cik Tika. Dan kemudian Cik Tika berkongsi dengan saya tentang isu bebanan tugas, dan bebanan tugas tu dia bawa kepada kurangnya tidur, dan ada kalanya menyebabkan Cik Tika menghadapi panic attack. Okay. So dalam sesi pertama ni juga kita dapat lihat yang mana Cik Tika pun dah ada solusi Cik Tika sendiri, cuma mungkin perlu dorongan, perlu nilai tambah daripada kawan-kawan Cik Tika. Okay. So saya rasa sesi kita pun dah nak tamat untuk sesi pertama. Mungkin kita akan teruskan dengan sesi yang kedua pada lain hari. Boleh saya tahu bila Cik Tika free untuk kita laksanakan sesi kedua kita nanti? Minggu depan hari Selasa. Minggu depan hari Selasa. Hari Selasa. Okey. Hari Selasa waktu Cik Tika free waktu apa? Pagi sampai petang. Pagi sampai petang. So pada hari Selasa tu saya maksudnya kita boleh buat waktu pagi lah, dalam pukul 10 boleh? Okay. Boleh. Okay Cik Tika. So saya rasa setakat itu sahaja untuk sesi kita kali ini. Kita akan sambung sesi kita, sesi kedua pada next sesi pada hari Selasa, jam pukul 10 pagi, dan tempatnya melalui online platform lah, dalam Google Meet juga. Okay. Terima kasih. Ada apa-apa lagi nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. So, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas jadi saya tamatkan sesi kita, sesi pertama kita untuk kali ini. Okay. Assalamualaikum Cik Tika. Terima kasih. Terima kasih. Salam.